Hai pemirsa, jumpa lagi dengan saya Kam Sheli Barsha. Video kali ini saya akan membuat ide kreatif, yaitu membuat lighting box terutama untuk YouTuber pemula. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap stay tune. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pemirsa, ini bahan-bahannya. Ada kardus bekas, tas metalik, isolasi bening, lakban hitam, gunting, cutter, dan rangkaian listrik yang kita buat. Nah, simple kan pemirsa? Mari kita buat ya pemirsa. Pertama-tama pemirsa, kita gunting pojok-pojok dari kardus pemirsa ya. Kita gunting setengah dari kardus pemirsa. Segini ya. Digunting setengah kardus pemirsa. Maaf pemirsa ya, ini di depan rumah pemirsa, di teras. Sambil mengisi aktivitas membuat ide-ide kreatif. Nah, seperti ini pemirsa. Potong. Setelah itu, kita cutter pemirsa. Setelah itu kita cutter ya pemirsa. Kita cutter untuk membentuk lekukan. Seperti lekukan keluar gitu pemirsa. Kita cutter nanti pemirsa ya. Proses pengkateran pemirsa. Nah, ini proses pengkateran pemirsa. Nah, nanti pemirsa lihat, nanti kita bentuk gini pemirsa. Nah, kita bentuk kuan seperti ini pemirsa. Kita bentuk seperti ini dulu pemirsa ya, kita bentuk pemirsa ya. Setelah itu proses kita membuat lubang untuk lampu pemirsa. Kita membuat lubang untuk lampu di sini ya. Nah ini pemirsa, proses untuk membuat lubang lampu pemirsa. Kita lubang dengan pakai cutter ya pemirsa ya. Hati-hati ya pemirsa ya, agar lubangnya pas dengan fitting lampunya pemirsa. Nah seperti ini pemirsa tampilannya pemirsa, setelah kita lubangin untuk tepat fittingnya lampu pemirsa. Kita lubangin ya pemirsa ya, hasilnya seperti ini pemirsa. Nah ini pemirsa, proses pemasangan fitting lampu, pemasangan kertas metalik, dipres sesuai kardus ini pemirsa ya. Kita press, nah seperti ini pemirsa. Ini mengikuti fitting lampunya pemirsa.
kita isolasi rumahnya. Nah, ini pemirsa, tampilan apabila sudah tertutup oleh kertas metalik. Ini baru satu sisi ya pemirsa ya. Nah, selanjutnya nanti kita juga buat yang sama di sisi yang ini pemirsa, ke arah sini. Nah, ini baru satu sisi, berikutnya sisi yang ini pemirsa. Nah, ini pemirsa hasilnya. Jadi dalam kardusnya dikelilingi oleh kertas metalik supaya nanti pencahayaannya lebih bagus dan terang. Tinggal kita masang lampunya ya pemirsa. Nah, gimana pemirsa? Saya tadi pengerjakannya itu sekitar kurang dari 1 jam pemirsa. Ini pemirsa. Halo pemirsa, ini adalah pencahayaan hasil dari lighting box yang saya buat. Seperti apa pemirsa? Gimana pemirsa? Lumayan gak pemirsa? Buat youtuber-youtuber baru ya. Oke pemirsa, tonton terus video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke pemirsa, terima kasih sudah menonton video-video saya pemirsa.